Hai teman-teman semuanya, jadi kita review aplikasi gratisan lagi nih, mantap. Dan untuk aplikasi gratisan yang mau kita gunakan di video kali ini, di review plus pembuktian penarikan plus cara mainnya ya. Di aplikasi ini saya itu udah narik berapa, 3 atau 4 kali ya, dan semuanya penarikan sukses atau udah dikirimkan ke akun dana saya. Ya, untuk aplikasi ini mantap banget, bisa narik ke saldo dana GoPay juga. Dan untuk aplikasinya itu bernama aplikasi Lucky Lebay. Namanya lumayan lucu sih, asik 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 asik. Dan di sini bagi kalian yang pengen download, download aja di Google Play Store Lucky Lebay cari, atau pengen dapat bonus daftar, download melalui link yang saya taruh di deskripsi video. Oke, dan di sini kita bisa langsung aja masuk ke dalam aplikasinya Lucky Lebay. Di sini ada bonus daftarnya juga, selamat itu 5000 poin ya. Dan ini dia, kita sudah berada di dalam akun. Dan di sini ya misinya kita berada di menu menghasilkan, yang ada misinya di sini lengkap banget. Nah, di sini untuk poin saya itu ada 487.900 poin. Itu kalau dirupiahkan jadinya 7.000 doang sih. Keren aja tadinya buat jumlah poinnya ya, tapi kalau dirupiahkan segitu doang. Dan di bawahnya di sini langsung tertampil untuk misi-misinya, mulai dari misi login harian, ada misi bermain games juga. Di sini ada yang 100.000 tuh. Ada spin, ada beruntung, ada permainan di bawah, dan di bawah-bawahnya juga masih banyak misi lagi, yaitu misi sudut ganda. Di sini kita bisa dapetin hadiah dengan cara mendownload aplikasi. Dan berikutnya di sini di bawahnya masih ada lagi misi lainnya, seperti di sini Hot 299 ini. Daftar apa tuh? Ini aplikasi Astra Pay. Nah, ya ini adalah aplikasi Astra Pay, ini AC Case, ini Julu, ini Lazada, Tantan. Di sini kita bahas satu-satu ya. Untuk Astra Pay di sini kita bisa dapetin 180.000. Lalu di sini AC Cash bisa dapat 99.000, Julu 80.000, Lazada 168.000, Tantan 60.000. Di sini untuk rewardnya gede-gede banget ya. Di sini kita ambil contoh untuk Astra Pay, kita langsung klik dapatkan aja. Nah, di sini untuk cara dapetinnya ada dua tahapan. Nah, untuk tahapan pertama kita itu akan mendapatkan ini ya, tuh 100.000 poin. Nah, untuk 100.000 poin itu bisa kita dapatkan dengan mendaftar akun doang. Nah, untuk mendaftar akun ini kita baca aja, daftar akun baru dan gunakan selama beberapa menit. Kalian daftar dulu, lalu main di aplikasinya beberapa menit, nanti kita langsung dapetin 100.000 poinnya. Dan sisanya 80 poin gimana sih? 80.000 poin gimana cara dapetinnya? Untuk cara dapetinnya ini kalian bisa lihat, terus gunakan selama 15 menit di keesokan harinya. Nah, hari ini kan kita download aplikasinya, terus main, dapat 100.000 poin. Nah, udah kita tungguin besoknya lagi. Nah, besoknya kita buka aplikasi Astra Pay ini lagi. Minimal main di dalam aplikasinya, gunain aplikasinya minimal 5 menit. Nanti kita dapetin hadiah tambahannya sebanyak 80.000 poin ini. Jadi seperti itu yang cara ngerjain misinya, gampang banget lah. Dan ya seperti itu untuk misinya. Di sini untuk langkah-langkah detailnya, klik tombol di bawah ini, install aplikasi dan gunakan minimal selama 5 menit, seperti itu. Lalu berikutnya di sini ada aplikasi AC Cash, di sini ada tugas utama. Nah, untuk tugas utama di sini untuk poinnya juga lumayan besar ya. Di sini ada aplikasi apa nih? Dream. Mantap. Di sini kita bisa dapat 45.000 poin, 60.000 poin, 84.000 poin, 140.000 poin, 33.000 poin, 40.000 poin, 72.000 poin, 84.000 poin, 36.000 poin, 52.000 poin untuk Bigo. Di sini 30.000 poin untuk Lala Move. Lalu Astra Pay ada lagi misi tambahan untuk Astra Pay ya, bisa dapetin 63.000. Lalu ada Alibaba, dan di sini juga ada permainan gratis. Nah, di sini kita disuruh bermain games untuk bisa dapetin total 7.000 koin. Dan untuk misi aplikasi tadi masih banyak banget jika kita scroll ke bawah ini, yang nggak habis-habis. Oh, udah habis ya. Nah, di sini untuk misi main game tadi juga lumayan seru guys. Nah, di sini kita bisa dapetin total 7.000 poin, kita klik aja dapatkan. Nah, terbagi menjadi dua. Pertama, di sini kita akan dapetin 2.000 poin. Nah, untuk 2.000 poin ini kita disuruh bermain game selama 60 detik. Nah, di sini bermain game 60-an. Nah, 60-an itu maksudnya 60 detik. Berikutnya untuk dapetin sisa 5.000-nya,
kita harus bermain 180 detik. Jadi 3 menit. Di sini kita langsung klik dapatkan. Nanti kita langsung diarahkan ke gamesnya. Nah, ini dia untuk gamesnya Lucky 77. Di sini kita bisa langsung mainin. Jangan cuma kalian buka ya, tapi kalian mainin juga selama 3 menit. Oke, sekarang di 033, jadi 037 lah. Jangan 36 ya, nanti nggak sampai. Jadi 037, kita bakalan keluar dan mengecek untuk rewardnya. Di sini kita langsung klik play aja untuk main. Ini sebenarnya nggak dapetin apa-apa ya dari sini. Ini lebih ke arah iklan-iklan doang. Jadi jangan berharap hadiah dari sini. Tuh, ini iklan doang, guys. Tuh, di situ kita dapat emas. Itu iklan ya, iklan. Ingat, iklan, bukan hadiah beneran. Ini sebagai misi doang. Oke, dan berikutnya di sini ada misi lainnya seperti mendaftar. Nah, mendaftar yang dimaksud ini check-in harian ya, dan di sini saya akan check-in untuk hari ke-7. Nah, di sini kita coba cek dapatnya berapa. Oke, dan ternyata di sini kita langsung dapat 7.000 poin ya, lumayan banget lah ya. Dan di sini kita langsung aja bisa klik mengerti dan poin kita udah bertambah di sana. Dan yang terakhir di sini untuk cara dapetin poin yang lumayan paling cepat juga yaitu dengan cara mengundang teman. Untuk reward undang teman di aplikasi ini cukup besar. Ya, di mana untuk satu teman kita itu bisa dapat Rp1.000 dan tambahan lagi 20% untuk setiap pendapatan mereka. Nah, di sini tanpa mengurangi pendapatannya ya, guys ya. Jadi untuk persenan itu beda. Misalnya nanti kalian mikirnya itu takut, ah gak mau jadi referral dia atau hasil undangan dia karena takut poin kita kesedot sama dia. Enggak, itu enggak ya. Untuk sistem referral bukan seperti itu, melainkan poin itu didapat dari fitur lain seperti itu tanpa mengurangi kalian. Memang didapatkan dari sistem secara langsung. Dan di sini untuk hadiah totalnya itu untuk satu akun bisa dapetin 7 juta rupiah. Oke, dan di sini kita bisa lanjutkan lagi. Dan di sini adalah ya pendapatan saya, detail pendapatannya di sini ada 75.000, 78.000, 88.000, 100.000 lebih tuh. Di sini ada 75.000 juga. Ya, masih banyak lagi. Oke, dan di sini kita langsung klik kembali dan masuk ke menu penukarannya. Nah, untuk saat ini untuk penukarannya kita langsung klik aja di sini menarik atau ada di bawah sini. Nah, untuk menu penarikannya seperti ini, dan untuk sekarang itu saya belum bisa melakukan penarikan. Kenapa? Karena poin saya belum cukup. Dikit lagi. Di sini 7.398. Nah, sedangkan di sini untuk minimalnya sekarang itu 8.000. Kenapa saya bilang minimalnya sekarang? Karena bagi pengguna baru itu nominalnya itu akan lebih jauh. Salah 9 nominal ya. Nah, di sini tetapi untuk nominal-nominal di sini itu akan hilang jika kita tarik. Dan di sini itu nominal 8.000, di sini ada keterangan itu penarikan diperbolehkan untuk satu kali, maksudnya cuma bisa ditarik satu kali saja. Nanti kalau udah kita tarik otomatis nominal ini akan hilang. Lanjut, di sini ada 15.000 ya, begitu juga satu kali juga. Di sini untuk 25 juga sama, 30 juga sama, dan yang beda itu cuma di 50.000. Untuk 50.000 bisa kita tarik secara terus-menerus selagi saldo kita ada dan otomatis bisa kita tarik. Nah, di sini saya akan lihatin untuk riwayat penarikannya di sini yaitu di menu catatan. Kita bisa buka seperti ini dan ya, kalau bisa lihat saya itu melakukan penarikan di nominal 2.000, 5.000, 3.000 sama di 10.000. Nah, jadi untuk nominalnya di sini 4 ya. Berarti minimal penarikannya itu 2.000, 3.000, 5.000, 5.000, 8.000, 10.000, baru 15.000, 25.000, 30 sama 50. Aplikasi ini tuh nominalnya bagus banget ya, lengkap banget dari 2.000 sampai 50.000. Jadi bagus banget. Ya, main bentar kita udah bisa melakukan penarikan. Nah, jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Intinya aplikasi Lucky Lebay ini masih membayar hingga sekarang. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.